Oke, jumpa lagi di JW Vlog, Vlog Media Informasi. Kali ini saya akan review Grand Civic punya Om Reski ya. Kemarin itu udah beli mobil Grand Civic tahun 91. Beliau itu katanya itu kemarin ceritanya itu lumayan yang udah dikeluarin untuk proses permajaan, proses perbaikan itu katanya waduh luar biasa. Nanti coba tanyakan dia ngangkat berapa, permasalahannya apa aja, tipsnya bagaimana, kita kupas tuntas ya. Ini belum nyampe-nyampe dari tadi ya, coba saya telepon dulu. Halo Om Reski, ini udah nyampe mana nih, ditungguin ini penggemar nih udah nungguin dari tadi. Oke ya, gimana, macet ya? Ya, oh iya ya, oke siap oke nih. Jadi gini, Om Reski itu pengen banget curhat, pengen banget ini. Itu katanya permasalahannya itu terbilang cukup lumayan lah. Kemarin aja katanya udah kelimpungan, katanya itu nggak ngebel gitu dapurnya. Buset, apa aja sebenarnya permasalahan yang bikin penasaran aja. Saya pengen ngobrol-ngobrol, mungkin bisa berbagi tipsnya yaitu ya, sharing gitu ya. Yang namanya mobil tua pasti banyak permasalahan yang perlu dibenahi. Oke, operasi ini udah datang nih. Oke, ini aja. Enggak apa-apa. Udah ditunggu dari tadi nih sama pure penggemar fanatik Honda Grand Civic. Gimana ini katanya? Kayaknya macet nih di jalan nih. Oh iya, ada. Sorry ya, sama. Ya. Jadi gimana? Jadi pengen ngobrol-ngobrol santai aja nih. Boleh. Seputar yang kemarin kita obrolin gitu ya. Iya. Ini kemarin ini udah berapa tahun ini? Mobil ini di tangan saya dari 2019, jadi kira-kira sekarang ya baru satu tahunan. Tahunan ya. Saya termasuk pemula juga ini, main mobil tua kayak gini. Jadi ini teman-teman pengen sharing sebenarnya permasalahannya apa aja nih yang selama ini Om Reski pakai nih, udah bebenah apa aja nih yang perlu diremajakan gitu ya? Kalau mobil tua, saya rasa masalah itu pasti terus ada. Ya, kalau mobil tua itu ya harus sabar intinya, dan memang cenderung orang itu hobi. Kalau hobi. Ngomong-ngomong yang udah diremajakan apa aja nih? Bisa dikasih. Selama tahu. Satu tahun ini saya baru meremajakan dari bagian mesin saja. Mesin. Misalnya sama kaki-kaki sedikit kaki-kaki. Pada karet-karetnya itu sudah saya ganti semua. Tapi kalau mesin 80% saya memang bangun dari awal. Bangun dari awal. Ini lumayan bikin kempes. Jadi teman-teman yang pengen main mobil tua, teman-teman juga harus perhitungkan ya. Apakah itu memang untuk kebutuhan sehari-hari atau hanya sekedar hobi? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, saya rasa ya mending mobil masa kini saja. Yang tidak perlu. Jadi banyak untuk perawatan. Untuk kaki-kaki apa aja nih? Misal kayak shockbreaker mungkin udah diganti. Shockbreaker depan belakang sudah diganti, tapi sama pemilik sebelumnya. Oh, berarti bukan sama Om Reski. Bukan. Saya hanya mengganti karet-karetnya saja. Termasuk beruntung lah. Sudah digantikan sama pemilik sebelumnya. Iya. Untuk mesin mungkin listrikan mungkin apa aja nih yang udah diganti? Mungkin tributor. Mungkin turun mesin gitu atau transmisi gitu? Enggak, kalau turun mesin belum pernah. Tapi kalau untuk listrikan dari pengapian, oil, semuanya kemarin sudah diganti satu gundung bahkan. Udah ya? Iya. Dan yang lain-lain paling seperti timing belt, terus kemudian baterai itu pasti wajib baru diganti. Oke, untuk ganti distributor kemarin habis berapa untuk distributor ya? Saya pernah beli di online, itu dapat harga kisaran 1 juta. 1 juta. Tapi kualitas barang KW, jadi sama aja nggak bisa dipasang, terpaksa saya beli copotan dari klub. Sama juga harganya segitu, jadi kurang lebih 2 jutaan lah. 2 jutaan untuk distributornya aja. Iya, untuk distributornya aja. Memang untuk spare part mobil Honda memang agak harganya beda, tetapi untuk kualitasnya itu enggak diragukan lah. Ya. Tapi yang menarik nih Pak, sebenarnya. Ini kap mesin ini sangat kuat sekali ya. Mantek di bahasanya itu. Jadi misalnya kita dudukin seperti ini, dia memang peok, tapi dia bisa kembali lagi. Ya? Balik lagi. Nah, jadi misalnya kita punya anak kecil, mau main-main di atas kap mesin seperti ini tuh aman gitu. Lu
ini ngangkat berapa nih Om Reski? Kalau harga ini jujur apa enggak ya? Ya jujur dong, kasih tahu nih teman-teman. Harga ya buat kalau gitu ya? Tahun 2019 pertama saya beli itu di angka 30 di atas dikit ya, dan 40 di bawahnya dikit. Nah kisaran segitu, kisaran 30-an ya. Iya. Untuk proses membangun sendiri itu habis berapa? 30 atau 40 gitu? Kebetulan belum sampai segitu, belum. Tapi hampir di angka 10. Angka 10? Wajar lah menurut saya sih, wajar untuk ya mobil tua ya, untuk proses permajaan memang harus murah. Spare part mobil itu nggak ada yang murah. Mungkin bisa ini, saya tunjukkan nggak ini? Kam mesin? Kam mesin, komputer. Oh, di sana dari Pak Dina. Kondisinya baru ya, kondisinya ya. Dan teknologinya masih karburator, karburator ya, ya. Ini belum fuel injection ya. Untuk CC 1500 ini udah CC 1500 ya. Untuk cerita ya, ini udah kemana aja ini mobil? Ini mobil sudah tahun jalan kemarin sudah saya bawa pulang kampung ke Yogyakarta PP. Alhamdulillah aman, nggak ada trouble di jalan, nggak overhead, juga nggak ada trouble yang lain-lain. Aman lah pokoknya. Itu habis berapa itu? BBM sekali berangkat tidak pakai AC saya kurang lebih 300. 300. Ya standar lah untuk. Ya sekali berangkat. Ya. Untuk kelebihan sendiri, kenapa Om Reski itu milih Grand Civic itu, kelebihannya sebenarnya yang menjadi daya tarik Om Reski itu apa sih? Pertama karena ini mobil impian saya sejak kecil. Mobil impian, ini mobil legend ini kayaknya. Waktu dulu sering nongkrong di jalan itu, usia usia SD sering ada klub Grand Civic lewat gitu ya. Kemudian jadi tertarik, termotivasi untuk memiliki gitu mobil seperti ini gitu. Untuk permasalahan yang pernah dialami, mungkin apa ya, overhead atau mungkin berbelt atau permasalahan yang lain mungkin? Kalau overhead belum pernah, cuma kalau berbet ya, ya karena dari karburator ini sering trouble. Karena kalau kita salah bengkel saja, dia yang tidak tahu settingan awalnya pasti akan berubah dan menjadikan berbet. Jadi termasuk permasalahan klasik saja ya settingan karburator ya. Ya. Dan sangat gampang sekali sih menurut saya ngeramasnya, murah servis karbunya. Mungkin buat teman-teman yang sedang mencari Grand Civic, mungkin Om Reski bisa kasih tipsnya itu untuk mencari mobil Grand Civic seperti Om Reski ini. Bisa ya layak jalan juga, nggak banyak permasalahan. Soalnya memang kalau misalnya untuk mobil second sendiri itu kalau udah ribet itu, aduh pokoknya ribet banget pokoknya lah. Itu bisa kasih tips gitu Om Reski. Teman-teman yang satu hobi dengan saya mungkin belum kesampaian atau tahun ini ingin meminang mobil seperti ini, saya sarankan untuk mengecek di bagian bodinya ya, terutama karena penyakit mobil ini itu bodinya keropos, tidak seperti mobil kompetitor di tahun-tahunnya. Jadi benar-benar dicek mulai dari lantainya, kemudian nih bagian ruang mesinnya ataupun di depan dashboard ini ya, ini sangat rawan sekali keropos seperti ini. Ini sudah keropos. Terus kemudian teman-teman wajib cek RPM. RPM harus stabil di angka 500 sampai 1000. Untuk RPM 500. 500 sampai 1000 karena biasanya kalau mobil karbu seperti ini dia ketika di bawah 500 sudah dipastikan dinyalain AC-nya dia tidak kuat. Iya, pasti enggak kuat. Biasanya itu biasanya 1000 loh. Iya. Biasanya 1000. Tapi 1000. Karena ini 16 katup, jadi masih kebantu tenaganya dengan di RPM 500 sampai 1000 dia masih sangat oke. Coba untuk interior mungkin gimana untuk interior coba? Boleh. Bentar kan? Pusat. Untuk pelek sendiri menggunakan ring 15 ya. Standarnya ring 14. 13. 13 ya. Sudah diganti. Untuk body mungkin bisa disorot. Body juga termasuk ini kelemahannya mobil tua ya, banyak kropos ya. Jadi teman-teman harus benar-benar pastikan keadaan bodi mobil ya. Ini contohnya ini.
ini kayak gini, terus coba kita cek lagi bodinya. Ini ada lagi nih, apa? Nih. Coba di zoom. Nih, jadi teman-teman pastikan lagi untuk mencari unit yang benar-benar bodinya itu, kalau bisa itu ya, bodinya itu jangan sampai ada yang kropos, karena memang untuk proses perbaikan body repair memang terbilang cukup fantastis. Oke, coba dalam. Austin, ini nggak bisa dibuka. Nggak dibuka, ya udah sih. Nah, ini sekilas penampakan interior yang masih terkesan klasik sekali ya, belum ada ubahan apa-apa. Itu kipas untuk membantu kenyamanan ya, di biasalah namanya dalam kabin mobil tua ya. Maaf, berantakan sekali nih. Nanti. Oke, itu aja ya review yang singkat, yang sangat singkat sama Om Reski, mungkin bisa bermanfaat juga menjadi bahan referensi untuk teman-teman, mungkin sebagai apa ya, acuan juga ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe dan lonceng. Nantikan video berikutnya. Thank you.